Okay, kita udah duduk dan kita memesan. Memesannya lebih simpel lagi karena tinggal di scan doang guys. Tinggal dipindai. Apa yang mau kamu makan? Apa sih pasti banyak. Jadi ini lebih ke apa namanya, kenapa dipindai, mungkin biar nggak touchless. Biar ya kan higienis. Betul. Kan udah dapet sertifikat tadi ya kan. Apa yang pesan apa? Gue sih mau pesan biar lo nggak makan banyak-banyak aja. Gitu, nggak mau, gue mau pesan kan, banyak. Gue belum makan dari boleh tadi. Boleh kan katanya, gue mau pesan apa kan, gue pesannya cuma satu. Opi jangan makan banyak-banyak. Nggak bisa, gue pesan dua pokoknya. Tuh, pilih. Tuh guys, jadi gini nih. Tiga pilih tuh. Dihengpong kalian. Enak banget, abis itu makannya cuma foto. Yaudah, gue pesan apaan? Gue pasti yang mau, gue mau gyoza. Gue mau, oh ini enak nih, sukiyaki beef donburi. Gue ini satu, itu apa? Disini enak ya? Lu apa? Gue apa, ya gyoza tadi, gyozanya yang pakai mozzarella dong. Yang mbak, tadi lihat di depan ada gyoza mozzarella, bener kan ada kan ya? Ada. Kan? Oke. Okay. Terus mau wakame salad. Games yang harus Duta MSG mainkan kali ini yaitu congklak. Opi dan Kibong akan diberikan kesempatan untuk memainkan congklak sebanyak 3 kali putaran. Pemenang dalam permainan ini adalah orang yang paling banyak mengumpulkan biji congklak ke dalam lubang besar papan congklaknya. MS guys, semangatin mereka yuk! Siap guys, tolong! MS Geki! Baik, kita sebelum main, kita ini dulu, bersihin dulu. Semprot! Hati-hati kisut yang surface. Ya, terkisut wak, disemprot. Allah, kok gue sih wak? Itu mainannya! Baik, baik. Kita udah steril. Dah. Dah, yuk. Dah, let's go. Oke. Okay. Pakainya banyak biar licin berjatuh. Aja. Oke, siap. Mulai dari sekarang. And 3, 2, 1, go. Wah, ini ini aku isi gini bener kan? Benar. Gini ya. Jujur ya, awas lah ya. Jujur lah, gue udah pintar. Gila-gilanya nih, ntar kurang-kurangin lah. Kalo dia, gue udah tahu otak-otakan lu. Ya, alah. Ya, alah. Habis. Ntar dulu. Nah, ini gue kalah nih. Tuh. Ini ambil ya? Ambil. Dah. Lo, udah pasti kalah. Lo mulai. Oh, dari mana gue? Bebas. Dari mana? Dari jalur lo, jangan jalur gua. Oh, dari sini boleh ya? Boleh. Terus kita kapan mendingnya, Pak? Ini pindah ke sini, tadi satu nih. Ya, kita waktuin aja ya, total 3 kali main ya. Banyak lagi asik. Kasih di tangan dia gak nyampe. Kita kan bukan maling, wah, tangan panjang, tangan pendek. Boleh gak ngambil? Iya, boleh. Rempong ya, makin lama makin banyak. Hah? Udah tutup, toke belnya gak tutup, tutup, tutup. Eh belum, gila belum makan. Lama banget katanya. Gak orang belum, ah gila lu. Ya. Ya lah. Ini ambil, ya dia nembaknya ambil, banyak banget. Ambil tuh, satu. Yang mana? Ini. Ini. Ya, itu diambil. Lah. Diambil tembak sini. Terus? Buang situ. Terus? Satu juga. Round. Jadi ini ketiga. Ya. Tuh. Coba ayo. Siapa ini yang kalah? Entar dihitung apanya sih, Wak? Dipisah. Lah bisa. Iya. Terus. Ini yang 3 biji eh. Oh, gue sudah tahu nih. Oh, udah pintar sih. Bos, sudah tahu. Bos, sudah tahu. Tuh kan. Jadi gua ngambil di sini. Tuh. Oh, jangan akan gue melulu, Rupi. Ah. Ini dia nembaknya kayak yang banyak lagi nih. Ya. Tembak ambil lagi sana. Udah. Udah. Dihitung nih. Berapa tuh 20. Ah, kan saatnya aku menang. Ini mix beris. Ini mix beris. Oh. Gue dikasih minum gak sih? Kukumber tuh, timun. Oke guys, terima kasih nih sudutannya. Kalau gue mah timun buat masker. Ini strawberry leci ya? Yeah. Ini kopi juga. Wow. Wow. Strawberry leci. Kopi. Yes.
Wow, gede banget mantap. Seperti Miss Universe ya kan? Kami serahkan. Apa nih? Lu jangan ngada-ngada deh. Monster Ramen, hadiah dari kami semua untuk Opi Bahtiar. Oh my god! Aku dapat Monster Ramen. Keluarnya apa? Dia mah tetep ya. Gue yang ini tersebut dari kita. Enak sih, tapi nggak pedes, Pak, nggak pedes sumpah, nggak pedes kan? Ini udah pedes sampai bubuk. Nggak pedes. Nggak sumpah. Buat gua nggak pedes, sok cobain. Ini kuahnya udah. Ini pintar banget actingnya, nggak, lu tuh harus real. MS guys, ini kuahnya udah spicy, jadi kalau kalian pesen Tokyo Belly si Monster Ramen ini kuahnya udah spicy. Yo, yo, Kiki. Yo, yo, Kiki. Yo Allah. Ya mah. Gua udah segol mulu. Gue harusnya ngomong mulu deh, iseng banget. Oke, siap ya guys. Yaudah oke, gue mah gak masalah. Ntar nih kalau kelamaan mie-nya beka, udah gue makan aja, ah lama lu. Gak cari tuh harusnya diaduk gini nih, diaduk. Nah, diaduk. Tadi lu masukin cabai ya? Enggak lah, kan udah bubuk cabai doang. Ah udah, ah kita gak kemakan ini kalau. Makan yuk, siap, kopi lagi menikmati ya guys. Kita cobain Monster Ramen. Ya, enggak angkat nih. Ah, enggak bagus, enggak bagus, enggak kayak di TV-TV. Kenapa lu? Rendangnya. Ah, lu gila ya. Ah, guys, gua ngasih tau juga selama pandemi ini ada baiknya kita makan telur satu hari satu. Gila. Berarti Opi baru makan setengah lagi. Iya dong, kan satu telur. Enak ya? Enak. Kayak di apa? Pindang ya, saya. Di Tokyo, pindang, maaf ini kan namanya Tokyo Belly ramen ya. Emang ramen ada yang istilah di pindang. Gimana tuh? Pakai telur pindang, saya. Ini masih ada asapnya loh. Panas tuh. Enak banget tuh Han. Gue tuh sengaja gak mau ngasih banyak-banyak ini karena gue pengen nyobain banget guys. Kamu nyobain. Nih gue ambilin nih. Tuh, nih. Makin abis loh kalau gak ada pegang buru-buru aja. Nih gue kasih reward buat Kiki. Yang udah memberikan kemenangan pada gue. Cobain nih. Udah banyakin tuh, kalian jangan. Dia mah jahat. Udah. Oke. Gua bakal cobain ya guys. Tuh, lo gua kasih, kan gua baik. Lo gua kasih kan lo ala. Lo gua kasih daun burit, tapi tuh. Nyaho tuh. Cabe kuning ungu apa? Ini gua harus makan? Iyalah harus. Oke, karena ini gue yang pesan sukiyaki donburi ya guys. Nah, kan tuh juga lu juga pesan Wak. Iya Wak, kita coba ya Wak. Coba, buruan. Jadi gitu ngambil yang ada sambelnya, curang. Lihat nih, gue berani. Ledak, mampus. Guys, ingetin gue. Besok-besok gue udah mau kanal bodoh ini. Mampus. Chicken mozzarella dari Tokyo Belly. Cheers. Enak banget nih. Enak. Pedes. Udah. Lo cobain yang ada cabenya coba. Biar bisa nge-review dengan baik dong. Oke. Okay. Minum dulu kali boleh nggak sih? Biar rasanya gue tuh langsung jadi normal gitu. Sekali sedot aja boleh. Iri banget. Udah. Nah. Demi Tuhan gak kebagian. Demi Tuhan gak kebagian. Mampet ini timunnya di sini. Maaf. Maaf banget ini gimana gue minum. Udah. Tapi bentar ini selotannya kurang gede. Karena di dalamnya dia ada chunky-chunky strawberry sama lecinya supaya lebih keminum gitu. Jadi anda tahu kan kalau tadi saya useless. Apa? Oh iya benar.
Ngedek ya, Shay. Untuk saladnya gue review ya. Coba. Seperti pada pada umumnya, salad pada umumnya, cuman ini tuh karena ada rumput laut. Sama si ininya pakai wofu dressing itu, which is adalah kuah ikan. Kaldu ikan. Jadi berasa banget aroma lautnya, guys, ya. Aroma lautnya. Udah gitu, ada kenyal-kenyal dari si rumput lautnya. Cobain deh kopi. Enak-enak. So, kalau gue yang menang, gue mah baik. Gue kasih daun buri, gue kasih wakame, ya kan? Kok kalau dia? Apa? Gak kasih apa-apa. Minum aja cuma setetek. Air putih lagi. Terus banget! Iya, udah minum. Dah. Kan masih banyak suapannya, pokoknya saya satu suap, satu minum. Sekali lagi kayak ya, setuju gak guys? Setuju. Sekali lagi ya. Ah udah, apers banget. Gue balik lagi nih. Biar lo tau nih rasanya kayak apa, kukuber. Kukuber? Minum, kukuber lime. Gue mau cobain kukuber lime ya guys. Kukuber. Gimana? Lime cucumber, berasa lime-nya gak sih? Agar. Kukumbernya yang segar dan lo tahu kan rasa-rasa khas timun yang khas banget. Udah gitu ditambah lebih segar lagi dipakein lime. Enak, gua enggak salah pilih. Kita cobain yang mix berries. Dah, aduk rata. Segar banget. Lupa ya. Ini kan tadi makan pedas, minum ini seketika hilang pedasnya. Ini tadi ada strawberry-nya, ada blueberry-nya, ada raspberry-nya nggak ya? Kayaknya ada kali ya, karena ya. Ada berries kan? Sama berry-berry. Dan enaknya ini nggak pakai susu. Karena kalau pakai susu kadang-kadang terlalu kental kan? Ya. Jadi agak enak, agak maktoh gitu. Tapi itu kan sebenarnya tadi kita udah bilang, kalau misalnya makanan ini spesial dan harus dihabisin. Aku habis. Habis benar. Ini belum habis. Kok jadi gue yang banyak kan? Gue yang menang. Ya Allah, PR banget ya ini belum. Dia yang makan, gue yang capek ya guys. Gue udah ngap banget nih. Nggak kuat kok. Kalau nggak duduk gini. Wow, guys. Kalian lihat yang tadi perhatiin dari awal banget nih mangkok datang segede gimana. Coba pakai leci. Kopi. Yes. Wow, gede banget mantap. Seperti Miss Universe ya kan. Kami serahkan. Apa nih, lu jangan ngada deh. Monster Ramen. Hadiah dari kami semua untuk Opi Bahtiar. Oh my God. Aku dapat Monster Ramen. Sekarang lihat Opi Bahtiar berhasil menyikat hampir habis. Wow. Selanjutnya, Games Cerdas Cermat Duta MSG. Pro MSG telah menyiapkan 3 kertas undian berisi pilihan mata pelajaran. Tugas Opi dan Kibong adalah menjawab soal sesuai dengan undian yang mereka ambil. Yuk, siap-siap MS guys! Okay. Soal bahasa Inggris kelas 3. Ih, gue mah jago. Gak jadi. Ih gitu ya, gak boleh. Mampus IPA, gak bisa. Gue anak IPS. Allah gak tahu ini di Cilang gitu. Iya. Wah ini gue salah malah, salah banget sih. Selesai. Lubang-lubang kecil pada bagian tanaman, batang taman pori-pori. Ini tuh gak berimbang tau, lama gila ya. Jadi boleh, boleh, boleh. Gampang banget bahasa Inggris. Bentar tahan semuanya. Ini tuh tufo 13 ribu juta. Oke. Coba kita tengok ya. Ntar dulu. 3. 2, 1. Coba amati daftar buah-buahan berikut. Pepaya, alpukat, kacang panjang, ketela pohon, rambutan. Tumbuhan pada daftar di atas yang menyimpan cadangan makanan mereka di dalam buah ditunjukkan oleh nomor. 2, 3. Jawaban gua adalah C, 2, 3, dan 4. Salah. Alpukat. Jawabannya A, 1, 2, dan 5. Bang, berarti pepaya, alpukat, sama rambutan. Yes, oke, okay, selanjutnya. Nih, soal bahasa ini kelas 3. Feroz, what are you doing? Kedes, I am titik-titik cartoons on TV. B, watching. Benar. Kita nama Krista. Are you titik-titik a comic now? Krista, yes I am. Jawabannya B lagi, watch. Salah. Kok gue watch? Watching harusnya. Ya Allah, gue reading. Kenapa gue boleh? Ih, gue bego banget ya, Nek. Ya Allah, bego. Oke, gue ya guys. Ini gue bener kayaknya. Fungsi dari akar yaitu kecuali. Oh iya ya, kenapa enggak ini? Menyerap jawabannya. Jawaban gua adalah antara C sama D. Ih, gua malah gitu.
Cek, jawabannya cek. Menyerap air dari udara A. Menopang bunga. Itu ngerti, Wak. Itu kerjaan tukang bunga kan menopang bunga. Iya, hidupnya berat banget pakai menopang-menopang, Wak. Enggak, coba bukannya batang ya pak, yang menopang bunga. Pak, mohon maaf coba digunjung lagi. Menyerap air dari udara. Air itu apa dari udara? Lu gila ya? Kan kecuali nih, kecuali nih, menyerap setiap, air dari udara. Setiap hujan tuh bunga gini. Gitu, Wak. Gini. Leo sama si Pira lagi ngobrol nih, Shay. Titik-titik, do you live? I live in Jakarta. Where? Dek, udah lain mah gampang bener gue. Ih, dia googling loh, Wak. Lubang-lubang kecil pada bagian batang gak tanaman di sini. Gak ada di sini ya. Berarti gua kalau salah. Benar. Oke, lubang kecil pada bagian tanaman disebut. Bener, pori-pori. Pori-pori. Wow, aku mana lagi? Oke, kita beberapa kali hadiah spesial ya, kopi ya. Jangan memang inilah kenapa saya waktu SMA guys, gue milih PS. Kita lihat apa hadiahnya. Hadiahnya adalah drum roll. Chicken katsuka di rice. Aku mau pipang dulu ya. Gitu. Minumannya apa minumannya? Haus nih. Hah? Gak ada minuman? Gak ada minum. Ih, gila ya. Minum dong, Wak. Enggak dong. Oke, okay. Ya. Chicken katsu curry rice. Kita potong dulu. Kita cobain katsunya doang. Wow, itu kentang. Iya, ya. Ini karinya. Itu panas loh. Maksudnya, Wak? Panas banget. Oh iya, ngebul loh dia, Wak, tuh. Enak sekali, guys. Yummy guys, enak banget guys. Dia punya kari nggak plain ya? Nggak plain emang. Biasanya kan kalau kayak gini tuh kari suka plain. Betul. Ini spiciness-nya dapet. Pedes loh pak. Spicy juga. Pedes loh pak. Ini kari nggak pedesin ya? Enggak dong. Enggak. Kalau kita spesial ini. Jadi ini itu ada level-levelnya. Itu ini level yang tertinggi. Eh, gue gak bilang, syaratnya. Gue udah curiga. Gue udah curiga banget, guys. Ini gak ada. Kali ini tidak kompromi sama gue. Tapi muka mereka semua kalem begitu, gak akan dikasih minum. Lo tuh pinter dong. Pendol. Enak ya. Dan itu beda ya, between kari Jepang sama kari India itu beda. Emang bedanya kenapa? Coba jelasin bisa gak? Kalau kari Jepang itu... Kari Mato Gochamesuka. Kalau kari India, kare gitu. Mana gue tahu. Pak, ini benar enggak soal jawaban gue yang ini? Ada wortelnya, ada nasinya. Emang pedes, enak banget. Lo katanya kamu makan nasinya, sekarang lo makan. Lo konsisten dong jadi orang. MS guys, ya kita bagi duta MSG saatnya kasih penilaian. Betul. Apakah ini di approve atau enggak oleh kita? Oke, kalau gitu berarti Toko Belly menurut duta MSG kita berdua mau bilang apa? Approve. Sehabis puasa ada hari raya. Gua rubah. Mampir ke tukang gulali. Klik like, comment, and subscribe ya. MS guys, sampai ketemu kita lagi. Bye-bye. Bye, MS guys.